Di kedai kopi atau warkop Pitu Likur ini, sudah tidak ada aktivitas pengunjung yang menikmati minuman atau makanan sambil kongko. Karena warkop ini sudah tutup sejak awal PPKM darurat yang diperpanjang dengan PPKM level 4 yang berlanjut hingga tanggal 2 Agustus hari ini. Kedai kopi di Jalan Raya Ngagel, Surabaya ini kini berubah fungsi, dijadikan tempat pengisian oksigen gratis untuk membantu warga yang keluarganya tengah menjalani isolasi mandiri. Pemilik kedai kopi Pitu Likur, Gozali bersama sejumlah rekannya menjadikan tempat usaha miliknya ini menjadi tempat pengisian oksigen gratis lantaran mendapati banyak warga yang kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Bahkan jika ada, juga harus antri panjang dan lama. Berangkat dari kepedulian ini, tempat pengisian oksigen gratis ini pun dibuka bagi siapa saja yang membutuhkan. Bahkan tempat pengisian oksigen ini buka selama 24 jam untuk melayani mereka yang ingin mengisi ulang oksigen. Jadi kalau teman-teman yang kekurangan oksigen, saya harap bisa ke sini, kita buka 24 jam. Itu pun kalau stok ada ya, setiap hari. Setiap hari kan kita menyediakan berapa tabung yang 6-7 kubik kita sediakan. Kalau itu stok habis, ya kita besoknya lagi gitu. Setiap harinya di tempat pengisian oksigen ini bisa melayani hingga 50 orang. Sebagian besar mereka yang datang karena keluarganya terpapar COVID-19 dan tengah menjalani isolasi mandiri. Dewi Imroatin, CTV. Thank you.